Nama saya Nik Azizan Nik Jaafar. Okey, subjek yang saya ajar di sekolah adalah mengenai Quran dan saya mengajar kelas kemahiran Al-Quran. Kelas kemahiran Al-Quran ini adalah merupakan koko dan subjek ini merupakan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia dan merupakan bawah di bahagian pendidikan Islam. Kali ini kita akan mempelajari Tarannum Bayati harkat pertama dan kedua. Sebelum ini kita dah menghayati apa sifat Tarannum Bayati, apa peranan Tarannum Bayati. Kali ini lebih mencabar lagi sebab kita akan menggunakan suara untuk mengalunkan di samping kita menggunakan teknik, iaitu teknik formasi Tarannum, iaitu pergerakan. Jadi untuk permulaannya, kita akan buat satu latihan. Okey, duduk tegak, masing-masing tegak badan. Kita akan menggunakan teknik do re mi untuk pemanasan suara dan juga bagi suara kita ni lebih berkembang. Okey, tegakkan badan. Kita akan menggunakan huruf yang buka. Ha, cuba sebut. Ha. Ha. Tangan dekat perut. Ha. 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 Tangan tekan. Ha. 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 Okey, dengar. Okey, tangan dekat perut. Mula. Ha 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 ha. Tekan tangan. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Makin naik. Ha 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 ha. Tekan perut. Ha 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 ha. Yang kedua, perkataan moncong. Cuba sebut hu. 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 Tangan dekat perut. Tarik nafas. Terus tangan gerak. Bagus, lagi. Makin tinggi. Seterusnya senyum. Hi, cuba hi, senyum. Hi. Okey, kali ni tangan dekat mulut macam ni. Senyum. Nanti dia akan naik eh. Okey, stand by. Okey, senyum. Makin naik. Makin naik. Naik lagi. Makin naik. Senyum. Bagus, ha? Jadi kena ingat dalam bacaan Quran kita kena ada satu ekspresi wajah, mimik muka kita. Yang terakhir sekali, yang paling penting adalah suara yang keluar daripada perut. Ha, cuba buat. Ha. 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 Okey, kalau tak keluar macam tu, okey, kita menggunakan suara bibir. Muncungkan bibir awak. Buat macam ni. Brr. Brr. Bunyikan brr. Okey, kita nak bunyi melodi dia. Mana awak kena tekan perut awak. Okey, ready? Duduk tegak. Okey, ringankan bibir. Mula. Makin naik. Makin naik. Bagus, lagi tinggi. Jadi apa kamu rasa? Oh, ada yang jawab gatal. Gatal apa? Gatal bibir. Ada yang bila buat tadi gatal hidung. Sebab apa? Kita jarang-jarang menggunakan suara, teknik lontaran suara yang betul. Seterusnya kita akan mempelajari Tarannum Bayati harkat pertama dan kedua. Lepas ini saya akan bagi tugasan antara kumpulan. Jadi sebelum kita mengalunkan Bayati, kita ambil mood lagu Bayati. Mood lagu Bayati selalunya kita dengar orang baca Quran Bayati kan. Mana dengan Quran ataupun qasidah. Kali ini kita datangkan dengan lagu Melayu ataupun nasyid, iaitu Rasulullah idolaku. Perhatikan dua benda. Yang pertama, suara lembut. Yang kedua, suara tegas dan suara tajam. Nanti kita akan gunakan teknik ini selepas kerja panas. Kita akan masukkan dalam Tarannum Bayati. Mula! Jangkau tinggi berketibu. Bagus! Tidak terkambang. Indahnya akhlakmu.
dengar. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, katanya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Okey, Fonisha balik suara. Tak ada nafas. Jadi dalam tu ada pergerakan suara, attack suara untuk tegar. Kemudian kita lembutkan balik. Okey, saya bagi masa 10 minit untuk awak buka Chromebook. Dalam tu taip formasi Tarannum Bayati. Okey, kemudian awak buka untuk harkat pertama dan kedua. Jadi saya bagi dua kumpulan. Okey, kumpulan yang ni Bayati harkat pertama. Yang ni Bayati harkat kedua. Antara dua kumpulan ni dalam masa 10 minit dapat ke dia ataupun dia mengalunkan Tarannum Bayati mengikut tu naik alunan tadi. Saya bagi masa 10 minit. Okey, baca kuatkan suara, tak apa. Masing-masing baca. Jangan tengok saja Quran, kalau tengok saja maka awak tak dapat apa-apa. Kena baca dengan mulut awak sendiri. Lagi 5 minit. Okey, perhatikan pada gaya formasi. Okay, teori yang saya guna pakai dalam PDP pada hari ini iaitu formasi Tarannum. Formasi Tarannum ini bermaksud pergerakan. Pergerakan dalam mengalunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi selalunya orang kata belajar Quran ini susah. Tambah-tambah lagi dalam bidang Tarannum, mengalunkan lagu. Tapi dengan kaedah saya buat ini, formasi Tarannum setakat ini, saya tidak ada masalah untuk mengajar dan pelajar saya untuk mendapat alunan itu begitu cepat kerana dia mempunyai pergerakan yang perlu diingat, dan bila pelajar ingat, dia akan ingat sampai bila-bila. Jadi awak dah belajar cara cepat perhatikan dalam frog, dalam baby frog, Tarannum Bayati macam mana pergerakan pelajar yang tingkatan 1 tahun lepas. Jadi dia dah baca dengan pergerakan formasi. Sekarang ni saya nak tengok maknanya ada feedback daripada awak. Berapa orang yang rasa susah untuk menggerakkan formasi Tarannum di samping membaca alunan? Sebab apa? Ada setengah orang tu dia, otak kanan dia bagus, otak kiri dia slow. Maknanya baca okey, nak bergerak tangan dia tak boleh. Ha, contoh, hal ata dia boleh baca hal ata tapi tangan tak bergerak. Macam orang main muzik, dia boleh main gitar ataupun keyboard tapi dia boleh nyanyi. Ada orang tu dia boleh nyanyi, dia nak main muzik tak boleh. Okey, sebelum tu, ini adalah kad awak ni, masing-masing ambil. Kad ni nanti kita akan nilaikan berapa persen ataupun awak dapat tak mengalunkan Tarannum Bayati hakat pertama dan kedua. Okey, tolong edarkan. Tadi awak dah belajar, tengok depan sana. Depan sana. Awak dah belajar Tarannum Bayati menggunakan formasi Tarannum. Maksud formasi ini adalah pergerakan. Pergerakan ini untuk apa? Untuk bila awak baca, awak lupa. Macam mana alunan ni? Hal ata alal alal. Awak pun ingat gaya? Ini maknanya turun ke bawah, kemudian ini pergerakan ini adalah tajwid. Pelajar yang gagal, hal ata alal insa, gagal sebab ini mewakili tajwid. Jadi awak dah dengar tadi, awak dah tengok, awak pun tiru hal ata alal insa dengan sendirinya automatik tajwid awak bagus sebab awak tidak melanggar hukum dengung tadi.
Musa. Ada pelajar buat isu awak tengok, oh macam ni dia punya. Macam seleko, macam kona apa ni? Rosman. Awak pun buat, sa. Ini untuk apa? Untuk suara yang nampak condong. Dia awak dah buat macam tu. Itu menunjukkan bahawa awak belajar ada disiplin menggunakan formasi. Lepas ni kita akan buat dengan saya nanti. Sekarang saya nak tengok siapa yang rasa dirinya bolehlah warna kuning. Cuba angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Kuning maknanya bolehlah. Tapi tak mestinya kuning ni lepas pada akhir pembelajaran nanti dia sentiasa kuning. Mungkin ada setengah tu dia kuning mula-mula. Kemudian bila latih, oh dia dapat penerangan. Lama-lama akan jadi hijau. Okey, siapa yang rasa tadi? Yang selain daripada itu, cuba angkat yang hijau. Angkat tinggi-tinggi. Hijau. Hijau. Maknanya, dia confident bahawa dia boleh baca comel ataupun secantik dalam frog tadi. Mungkin lepas ni kita akan baca secara kumpulan dulu mula-mula. Kemudian kita akan ambil secara individu. Okey, letak kertas ni. Yang pertama, kali ni baca ikut saya. Tadi awak dah baca ikut kerumbuk. Bila awak buat macam ni, kerumbuk boleh tegur awak tak? Awak macam, hal ata'alal insa. Awak buat kat atas macam tu. Kerumbuk pun bunyi, hei, salah. Kalau kerumbuk bunyi macam tu, ada something benda dalam ni. Kerumbuk ataupun ICT apa-apa, dia tak boleh menegur bacaan kita. Jadi sebab tu kita belajar Quran, dia kena pertama sekali talaki musyafahah. Talaki ni baca, kita berjumpa dalam satu halaqah, dalam satu kelas berjumpa. Yang kedua, musyafahah, mulut ke mulut. Saya baca, Izul baca. Saya baca, Haziq pun baca. Maknanya dalam tu dia ada pertukaran. Kalau kata saya baca, Farouk buat, dia pun tak boleh buat. Maknanya tak nak buat. Mana dia hanya talaki saja. Dalam Quran ni kena talaki apa? Talaki musyafahah. Cuba sebut. Talaki musyafahah. Talaki musyafahah. Kalau boleh, semua berdiri. Boleh? Perhatikan kepada gaya yang saya nak buat. Mungkin dalam awak belajar tadi tu, ada ketidak tepat dari segi alunan ataupun formasi tadi. Okey, dengar saya buat. Tangan dekat sini. Hal. 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 Hal ata. Hal ata. Nampak? Tadi semua dah dah angkat hijau tapi masih lagi ketidaktepatan apa dia? Bila macam ni. Bila awak tengok dalam video tadi, dalam kerumbuk tadi, Valley Frog, pelajar buat. Awak buat macam mana? Hal ata. Tidak tepat. Sebab apa? Suara perut mana? Tadi yang kita belajar tadi mana? Ha, cuba buat. Hal ata. Hal ata. Macam awak nak karate orang. Kalau kata saya ni, benar saya cepuk dia. Hal ata. 1, 2 mula. Hal ata. Alal in. Alal in. Sa. Sa. Biar sama luar, sama besar. Sa. Sa. Tadi saya perhati masa awak hal ata'alal in, dia buat juga selekoh tapi selekoh yang pendek ataupun selekoh kalau kata apa ni dekat luar sana ada apa bulatan, dia bulatan bulat kecil, dia kena bulatan yang sa. Cuba sa. Ni'inum. Ni'inum. Minad. Masa ni lah nafas awak habis. Patutnya minad de. Cuba sebut de. De. Letak tangan dekat mulut. Cuba sebut de. Jangan bagi keluar angin. De. Kalau keluar dah. Kalau dah macam tu keluar angin. Maknanya nafas awak akan pendek. Okey. Minad de. Cuba. Minad. Ri lam. Ri lam. Daripada bawah. Ri, ri, ri lam. Yang ni menunjukkan momentum suara ke atas. Bukannya ri, ri, lam. Ke bawah. Lemah. Ri, ri, lam. Mula. Ri, lam. Yang ku. Yang ku. Ini tajwid. Ku. Ku.
Mana awak kena hentak dia empat kali untuk tajwid. Rilam yaku. Rilam yaku. Sekali lagi syai'an. Syai'an. Pacak kan? Man. Kemudian parking dia. Landing. Kurang. Kurang. Awak bayangkan macam mana awak nak landing punya steering dia tu ataupun untuk landing tu dia gegar. Man, kalau man kurang. Man kurang. Okey, duduk tegak paling sini. Satu, dua, mula. Tarik nafas. Al-Ata al-insani hinum minad rilam yakun. Okey, bagus eh. Okey, lepas ni kita akan dengar siapa yang rasa dia boleh buat, angkat tangan. Yang kedua, mesti tinggi sikit suara. Inna. Cuba. Inna. Sekejap. Okey, yang kedua, perhatikan di depan. Dia punya pergerakan dia. Okey, ada tanda merah. Kemudian ada tanda petir ke bawah. Kemudian ada tanda sarang he. Apa? Le, ada apa lagi? Ada tanda ke atas, momentum ke atas macam peluru pandu. Kemudian ada senyum. Ha. Tadi awak dah ikut. Okey, sekarang ni ikut saya buat. Inna, cuba. Inna. Okey, karate. Khola khonan. Khola khonan. Insana, suara hati. Sana. Sana. Min. Min. Ini tajwid. Min. Min. Cuba. Min. Min. Baru meletup. Nup. Nup. Min. Min. Nup. Nup. Fatin. Fatin. Am. Am. Ada wajah orang. Am. Am. Syah. Syah. Adin. Dia ada ekspresi wajah. Mula-mula Amsyah. Yang pertama Syah, buka biasa Syah. Kemudian dia ada Ajin. Itu panggil dynamic suara. Amsyah Ajin. Tak sedap kan? Amsyah Syah Ajin. Syah Ajin. Satu, dua, mula. Amsyah Syah Ajin. Syah Ajin. Cuba Faizal. Amsyai, amsyai. Amsyai. Ha, besar lagi kalau boleh pecah. Satu, dua, mula. Amsyai. Nabtali. Nabtali. Okay, faham? Bernafas macam biasa. Satu, dua, mula. Inna khalaqana. Zonamin Nufatin Amsyadin Nabatari. Okey, boleh duduk. Sekarang ini selepas awak berlatih dah tadi bersama saya tadi dengan ramai-ramai rakan-rakan tadi, siapa rasa yang diri dia dah warna hijau, angkat. Hijau, semua dah hijau dah. Oh, sekarang dah warna hijau. Maknanya awak boleh buat dengan gaya formasi tadi walaupun ada kadang-kadang tertinggal, tak ingat yang ke atas satu ataupun kan? Mulut dah pergi. Hal atalal insa nihinum minadda rilam yakun. Tak tunjuk ke atas. Sebab apa? Suara awak dah jadi, tabiat dah jadi sebati dengan suara otak tadi. Bila dah pandai, formasi tadi dah tak ada. Jadi tepuk tangan untuk anda sendiri. Tahniah. Maknanya dapat mengalunkan. Okey, sekarang ni kad. Ada kad. Saya nak awak dengan partner awak, rakan sekelas ataupun rakan sebaya awak. Yang ini ni, tandakan dalam tingkatan satu. Taranum bayati pada surah Al-Insan. Sekarang ni, cari partner depan.
Awak baca yang ni tanda dua harakat tadi tu. Saya bagi masa 5 minit. Mula sekarang. Yang bahan yang saya buat ni, yang pertama sekali pada permulaannya saya tengok permasalahan pelajar saya sendiri. Jadi lahirlah yang inovasi saya buat yang kat belakang inovasi formasi Quran tu adalah untuk mengajar secara cepat. Jadi kad ni sudah tanda bermaknanya awak telah belajar Tarannum Bayati harakat pertama dan kedua dan telah di tasmik. Maksud tasmik ni ada orang dengar dan orang baiki bacaan awak. Tanda. Dari segi peratusnya, awak dapat berapa peratus? Kata contohnya, Haziq baca 80-70. Yang menentukan peratus? Saya yang akan menentukan peratus. Selepas awak dah ready, awak boleh jumpa saya. Ustaz, saya nak baca untuk peperiksaan. Baru saya tanda berapa peratus sekarang ni. Tanda bermakna awak telah belajar Tarannum dan telah baca secara meramai dan kumpulan. Bila dah awak dah pandai, sebenarnya pergerakan ini dia mengikut apa dia? Mengikut ayat yang kita baca. Maksud dia, surah ni surah apa? Surah Al-Insan. Apa maksud insan? Manusia. Jadi kalau kata saya nak cerita, saya nak cerita hari ni tajuk cerita saya mengenai manusia. Kan? Saya tukar dah bol. Saya tukar suara saya. Saya nak cerita mengenai hari ni tajuk cerita mengenai manusia. Sama juga dengan baca Quran. Hal ata'alal insan. Nak cerita mengenai manusia. Ha, kan? Tukar maknanya kita bulkan dia ataupun kita buat satu kelainan pada tempat tadi. Ha, maknanya itu adalah kita create dia supaya jadi satu bentuk alunan yang baik berpandukan kepada tafsiran ayat Al-Quran. Jadi awak perlu kepada latihan, belajar, belajar dan belajar. Baru awak dapat kemahiran tu. Faham? Boleh? Okey. Jadi, saya nak semua kad tadi nanti kumpul. Nanti kumpul. Jadi, insyaAllah pada akan datang nanti. Minggu akan datang, kita akan sambung pelajaran kita dengan harkat yang ke 3 dan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.